Monster Hunter Now, teman-teman sekalian. Aku balik lagi nginstal gamenya gara-gara kemarin tanggal 27 Juli hari Sabtu ada salah satu update menarik, yaitu Tuan Buas atau Mr. Beast berkolaborasi dengan Monster Hunter Now, dan kita dikasih event dan beberapa quest, dan juga bisa unlock layer equipment jaketnya Mr. Beast dan lengkap dengan senjatanya juga. Jadi bikin aku jadi penarik pengen main gamenya lagi, teman-teman. Dan salah satu update menariknya juga adalah monster air, ya, ada Coral Puke-Puke dan Mizutsune. Nah, sebelum kita mulai, video kali ini disponsori oleh Game On Card dari GOC.id, tempat top up game kalian yang aman, murah, dan resmi. Nah, gimana cara top upnya? Sini aku liatin ke kalian, gampang sekali, let's go. Oke, teman-teman sekalian, gimana caranya top up Game On Card dari GOC.id? Pertama kita kunjungi dulu websitenya di sini, ya. Ini halaman home-nya. Sebenarnya ada banyak sekali pilihan gamenya, bahkan juga ada buat PS, Nintendo eShop, dan Xbox Live. Nah, kalian bisa pilih di sini buat Monster Hunter Now Game On Card. Oke. Nah, pembelian buat voucher Game On Card-nya kalian bisa login dulu buat daftar akun kalian, atau bisa pembelian langsung. Nah, gunanya apa supaya kalian login di sini? Supaya kalian bisa menyimpan saldo dari GOC saldo kalian, sehingga nanti kalau misalnya berlebih, kalian tetap akan tersimpan saldonya sampai kapanpun dan bisa dipakai buat top up game lain. Di sini aku bakal nyontohin buat login dulu, ya. Let's go. Oke, sudah login di sini. Aku akan coba praktekkan beli Monster Hunter Now. Ini dia Game On Card. Kemudian di sini tinggal pilih Monster Hunter Now. Sebenarnya udah ada logonya di sini, ya. Let's go. Oke, ada beberapa pilihan bundling item di sini, dari 2470 gem sampai 33.000 gems. Ada banyak sekali pilihan, dan yang paling menarik adalah diskon 10% broku di sini, ya. Yang 300.000 cuma bayar 270.000, dan ada banyak sekali metode pembayaran kalian di sini. Bisa langsung potong saldo dari GOCP-nya, atau kalian bisa bayar melalui pembayaran gateway pembayaran yang lain di sini, dan sangat cepat. Di sini aku bakal beli yang 500.000 dong. Nih, game on 500.000, bayarnya cuma 450.000, coy. Oke, kita bayar dulu. Set. Nah, nih ya, nominal 500.000, harganya hanya 450.000, biaya adminnya 0. Klik beli. Nah, silahkan pastiin dulu. Let's go. Oke, tinggal scan QRIS. Nanti akan dapat kode vouchernya yang akan kita inputkan ke webstore-nya dari Monster Hunter Now. Let's go. Oke, sudah masuk. Teman-teman sekalian, lihat ya, ini ID-nya Winterstellar. Nih, ada beberapa pilihan bundling item. Ada item bundles dan gem bundles. Nah, karena tadi aku udah top up senilai 500.000, aku mau beli yang... nih, 4950 gem. Kebetulan juga lagi ada promo dari Monster Hunter Now, ya. One time only aku dapat bonus nih, 2689, totalnya 4950 gem. Let's go. Kita beli. Nah, caranya adalah langsung kita proceed to payment. Let's go. Let's go, let's go. Nah, di sini ada pilihan banyak sekali layanan pembayaran. Kalian tinggal pilih game on. Kalau nggak muncul di sini, kalian klik titik tiga di sini lalu pilih, ya. Nah, kita kali ini pakai game on, teman-teman. Masukin kode voucher yang udah kalian dapatkan setelah belanja di GOC.id. Dan untuk dapetin info hasil top upnya, kalian bisa masukin email kalian. Dah, di sini akan terlihat. Harga itemnya adalah packnya di sini itu 449.000. Nah, dengan dengan pajak tambahannya ini ada 49.550 VAT-nya, ya. Dan karena ini berlebih, ini ada balance di sini, ya, buat nunjukin bahwa sisa dari vouchernya itu kalian akan masih mendapatkan di sini aku dapat sisa 51.000 saldonya yang bisa dipakai buat nanti pembelian berikutnya, karena sisa saldo akan tersimpan pada akun masing-masing game dengan email yang udah dikaitkan dengan game tersebut. Nah, kali ini aku di Monster Hunter Now. Let's go. Di sini ada kelihatan, ya, aku sebelumnya udah ada top up dan sisanya ini Rp15.000 di sini. Nah, pay now, let's go. Oke, processing to payment, dan sudah muncul payment successful. Untuk resipnya kalian bisa dapat di email yang udah kalian inputkan. Let's go. Set. Nah, tuh, thank you for your order Winterstellar, dapat 4950 gem. Woohoo. Let's go. Nah, kalau kalian penasaran gimana caranya ngecek
sisa saldo di account Monster Hunter Now kalian yang udah pakai kartu Game On Card tadi, kalian bisa cek dengan gampang, pilih aja belanja buat yang lain, proses to payment. Nanti di sini kalian akan diliatin sisa saldonya ya. Let's go, let's go, let's go. Nih tuh masih ada sisa 66.000. Nanti kalau ada item bundling lain lagi di webstore-nya, aku tinggal beli, gampang sekali. Nah, sekarang kita akan gunakan gems-gems ini untuk membelikan item-item kebutuhan hunting kita. Let's go, aku bakal mainin Monster Hunter Now-nya sekarang. Let's go, kita lanjutkan permainan Monster Hunter Now kita. Oke. Nih ya, sudah masuk, aku ada receive goods 4950 gems. There are items you have purchased. Let's go. Nah, hal yang pertama adalah kita cek dulu gems kita tadi udah masuk ya tadi ya. Nih, tuh kalian bisa cek di sudut di sini 4970. Nah, kita akan beli apa? Nanti sebelum itu aku akan cek dulu event apa yang sedang berlanjut karena lagi ada eventnya Mr. Beast. Let's go. Oke, kebetulan di sini aku progresnya terakhir kali itu sampai di Urgent Quest A Rocky Awakening ngelawan ini nih. Basarios teman-teman. Dan salah satu special questnya aku udah coba intip-intip sedikit, yaitu ini MHNO X Mr. Beast Challenge. Aku udah kerjakan 3 dari 7-nya, dari 7 questnya, sorry. Ini batasnya masih ada 34 hari, masih bisa dari hari ini direkam ya, ini tanggal 30 Juli. Ini sampai September. Kalian bisa dapetin nanti item buat create sword and shield, dan kalian nanti kalau ngerjain questnya ini, salah satunya adalah bisa dapetin layer equipment. Kalian lihat ini, Winter Stellar sudah pakai kostum. Nah, ini dia ya, layer equipment tuh. Kayak begini coy. Dan juga ini lagi ada event Gunlance ya. Jadi bisa langsung bikin senjata Gunlance. Aku bandingin buat senjata lainnya tadinya. Karena juga ada sub questnya nih pakai Gunlance. Let's go. Pertama, salah satunya ada sorry. Mana dia tadi? Salah satu sub quest kita hari ini adalah menggunakan Gunlance tuh. 20 monster menggunakan Gunlance. Ya udah, let's go. Nih. Kalau cuma klik-klik doang, ini jadinya shelling aja ya gerakannya. Kalau kalian swipe kiri dan kanan, itu dia sidestep. Nah, cuma combo lainnya aku belum tahu nih. Kita coba praktekin ke Kuluyaku. Ya, Kuluyakunya ungu lagi. Gak kuat itu. Wait, apa tuh? Black Diablos, bro! Black Diablos! Apakah kita bisa join party? Oh, too far away. Nah, saatnya kita belanjakan item. Salah satunya adalah buat nambahin range kita, Wonder Orb. Dapat nggak nih range-nya nih? Semoga dapat ya. Kita beli dulu. Thank you, GOC.ID. Kita beli dulu Wonder Orb senilai 480. Let's go, kita beli ini. Tuh, increase your range, access range speed in the field by 50% dalam waktu 30 menit. Let's go. Oke. Dah, kita sudah dapat. Mari kita gunakan. Semoga ya. Tadi soalnya sebelum ini juga aku lagi ngecek ada itu. Ada Basarios lagi aktif. Nah, ada Legiana, coy. Sama Great Gyros. Nah, ini dulu nih. Ini salah satu update terbaru yang aku cek ini, Dimensional Link. Kalian bisa join party dengan nih Hunt with Faraway Hunters. Aku tuker senjata dulu karena ini loadout-nya Gunlance. Aku tuker dulu ke loadout-nya bow. Senjata bow adalah senjata favorit saya. Mana dia tuh? Nah, ini dia. Pakai loadout 2. Let's go, Hunt with Faraway Hunter. Begin. Recruit allies. Tinggal kita tunggu. Ini fungsi yang udah lama sekali aku tunggu-tunggu. Tuh, sudah join player lain. Buset kostumnya, mereka udah pakai jaket sama jeansnya Mr. Beast. Dan kepalanya ini si itu, si yang dari Monster Hunter Stories. Ready Tuhan, ada Kyonbi, Maru, dan siapa tadi tuh, gak kelihatan namanya. Let's go ya. Semoga skillku tidak berkarat. Thor. 1, 2. Kepalanya kuning tuh. Tong, nice. Tinggal setengah. Let's go. Break. Let's go. Last hit. Yes. Woohoo.
Makanya Paintball, Wanderer Orb sama salah satu nanti item yang menarik itu akan aku cobain adalah tiket buat Hunting Elder Dragon Interruption, teman-teman. Let's go. Quest complete. Lumayan juga loadingnya nih. Kayaknya ada yang masih belum kelar di sana kayaknya koneksinya nih. Let's go, let's go, let's go, let's go. Nah. Up, wait. Nah, nih, biar kelihatan nih. Ini enggak kelihatan di kamera ya? Gini ya. Gini. Oke, confirm. Oke, let's go. Berikutnya aku pengen ngelawan Legiana solo, coy. Apakah saya masih punya skill? Set, oke. Nah, ini dia weakness-nya api, jadi sudah sewajarnya kita ganti dulu bow kita pakai bow api. Salah satunya bow aku adalah Blazing Bow. Kok nggak muncul ikonnya? Ini loading Monster Hunter-nya berat juga ya. Salah satu dulu alasanku nggak lanjutin karena mereka jarang update kan, paling nggak sampai awal tahun 2024 lah jarang update, dan itu monsternya spawn rate-nya sembarangan aja, setiap hari Jagras, setiap hari Kuluyaku. Sekarang udah seru nih, udah ada Legiana, tadi ada nah nih great match ya udah. Let's go, kalau masih bintang 5 beranilah sendiri ya. Let's go. Begin. Bau api Legiana kelar anda. 1, 2, 3. Sayapnya kelemahan besar ini. Aduh, nggak dapat lagi. Dorsnya. Lagi. Ulti dong bro, Thousand Dragon Piercer. Brrr. Nice. Lagi. Last hit. Ayo kena. Out of range. Bor, menang kita. Ya, kalau nggak kepukul tadi bisa sih. Skill isu, masih ada skill isu. Let's go. Lanjut lagi. Salah satu aku bakal nunjukin salah satu hadiah dari Mr. Beast tadi. Oke, ini tadi di hadiah untuk memulai event pertama konten kolaborasi dengan Mr. Beast itu, kita bisa pakai Sword and Shield-nya Mr. Beast. Mana dia? Nah, nih. Oh, ini aku udah sampai grade 3 tapi belum bisa di overgrade karena bahannya kurang, jadi harus menyentuh rumput. Tapi mari kita pakai Sword and Shield-nya. Ini senjata paling klasik di MHNO, semua orang pasti bisa lah pakai SNS. Gampang soalnya. Oke, kita pakai buat lawan monster biasa aja dulu ya. Tung 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 tung. Oke. Berikutnya. Sambil daily quest. Ayo dong, loadingnya dong. Waduh, malam-malam nih game ini. Let's go, let's go, let's go, let's go. Mumpung item dropletnya tadi masih lagi nyala. Nah, nice, satu clue-nya dapat. Oke. Tung, 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 tung. Nice. Tuh, sudah pakai jaket, sudah pakai senjata Mr. Beast. Mana tadi? Nih dia. Gimana teman-teman sekalian? Untuk kali ini sampai di sini dulu aja. Nanti aku bakal coba hunting pakai Elder Dragon Interception, atau nanti aku bakal coba-coba yang lain lagi, dan juga nyobain paintball dari kucingnya karena udah ada fungsi sekarang monster tracker ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Game On Card dari GOC.id. Jangan lupa teman-teman buat top up game Monster Hunter Now kalian di GOC.id, karena GOC adalah tempat top up game yang aman, murah, dan resmi. Sampai jumpa di video yang berikutnya.